Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara posting ke dalam Instagram menggunakan Smartly ya di sini. Di sini kita ketika login sudah di dalam dashboard dari Smartly akan tampilannya seperti ini. Maka teman-teman di sini punya dua pilihan untuk mencari gambar atau di sini sudah ada gambar yang direkomendasikan, banyak sekali gambarnya. Atau mengupload image yang teman-teman punya sendiri di sini. Yang tutorial tentang size dan editingnya sudah saya berikan sebelum video ini. Di sini, sebagai contoh, saya akan memakai gambar yang sudah ada di sini. Atau saya akan mencarinya, misalkan football. Kemudian saya akan cari gambarnya. Nah, ini dia gambar dengan keyword football. Kemudian di sini saya akan memilih multiple post di sini. Single post dulu, nanti akan saya ajarkan yang multiple post. Di sini saya akan memilih image ini, kemudian tinggal klik next di bagian kanan ya di sini. Kemudian di sini kita masuk ke wizard kedua yaitu editing image, memasukkan caption, hashtag, dan juga lirik. Nah, di sini akan secara otomatis Smartly menyerit banyak hashtag, sesuai dengan gambarnya. Teman-teman bisa menambahkan hashtag sendiri di sini, misalkan sepak bola, misalkan Indonesia, ini. Tinggal nambahin hashtagnya teman-teman yang ingin teman-teman masukkan. Jika ingin menghapus ya tinggal klik aja yang tombol icon X-nya di sini. Itu aja. Kemudian di sini, ada kesalahan. Jadi kalau mau masukkan hashtag tinggal sepak bola. Gini aja, tanpa hashtag ya yang dimasukkan. Kemudian di sini, caption. Jadi kalau lirik ini adalah dia telah mendeteksi. Ini adalah lirik tentang sepak bola yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada quote-quote tentang sepak bola di sini atau olahraga. Teman-teman bisa masukkan manual captionnya teman-teman. Misalkan sepak bola adalah olahraga paling populer. Gini, Di sini teman-teman juga bisa edit image. Ini kan tampilannya bukan square ya, jadi harus square. Kalau tidak square, dia akan secara otomatis tercrop atau terpotong. Jika teman-teman mau edit image, tinggal klik edit image saja. Tentang edit image, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Di sini tinggal centang aja di checklist. Kalau sudah, kita langsung next. Di sini teman-teman bisa langsung posting, schedule post, atau post at best time. Jadi best time ini didasarkan pada insight demografi dari audiens yang teman-teman punya di dalam Instagram, seperti itu. Kemudian di sini tinggal pilih aja teman-teman, tinggal tinggal pilih account-nya, kemudian klik submit. Kita tunggu sebentar, prosesnya dia tidak akan lama. Klik OK, dia sudah terposting ya. Dia reload, sudah terposting. Kita akan reload akun Instagram saya. Nah, ini dia. Caption dan hashtag-nya sudah sesuai. Maka dia sudah selesai. Kemudian, di sini tinggal klik dashboard. Lihat bagian history untuk melihat apa yang sudah kita posting di sini. Nah, ini something atau foto yang sudah kita posting ya di sini. Jadi yang sudah kita posting akan muncul di dalam history ini. Tinggal klik gini aja, maka dia akan muncul image yang kita posting. Ini adalah history dari apa yang sudah kita lakukan. Kita akan balik ke wizard. Saya akan memilih banyak foto khusus pada multiple post. Di sini misalkan saya memilih 5 foto. Kita tidak bisa masukkan caption di sini. Tapi hashtag bisa ya. Jadi kita tinggal memilih 5 foto gini aja. Teman-teman juga bisa memilih 5 foto sesuai kebutuhannya teman-teman dengan menggunakan image yang teman-teman punya sendiri. Kita centang.
Ini kita tinggal next. Tinggal next. Oke. Next lagi, sekali lagi. Dan kita oke. Kita akan pause di sini sama seperti tadi ya. Kita klik submit. Oke, dia akan posting ke Instagram sebanyak 5 posting harusnya. Kita tunggu sebentar. Apakah dia sudah terposting? Biasanya akan muncul notifikasi. Please see your post on Instagram. Biasanya gitu. Oke, kita akan reload. Nah, ini sebagian sudah terposting. Ada 5, malah ini sudah terposting semua. Oh ya, sudah sukses. Kita akan cek. Nah, ini dia. Jadi kalau multiple post di image yang kedua dan selanjutnya itu tidak akan muncul captionnya. Yang muncul caption adalah image pertama di sini. Jadi seperti itu. Oke. Untuk tentang posting saya rasa sudah cukup ya, sudah sangat jelas. Teman-teman juga bisa upload multiple image di sini sebenarnya. Nah, ini tinggal satu per satu, nanti dipilih image-nya di sini yang sudah diupload. Seperti itu. Sampai 10 postingan di sini ya. Jadi seperti itu. Oke, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.